Halo guys, kembali lagi di Funquatic Channel. Kali ini kita mau unboxing filter hang-on Amara 502. Ini dia barangnya, Amara 502 hanging filter 10 watt F maksimal 500 liter per hours. Di sini ada tata caranya pemasangan. Kalau ini adalah petunjuk pemakaiannya. Yuk kita unboxing. Isinya terdapat yaitu skimmer. Ini skimmernya. Ini pipanya untuk ke hang-onnya dan ke skimmer. Bisa dilepas dan dipasang kembali. Ini dipasang di sini ya. Nanti air akan mengikuti permukaan. Kita angkat. Ini dia guys. Pipa bisa dipanjangkan untuk akuarium yang lebih dalam atau dilepas menjadi pendek untuk akuarium yang lebih kecil. Oke, seperti ini. Dan ini adalah filternya. Kita buka isi dalamnya. Oke, terdapat kapas yang ada karbon aktifnya di dalam. Dan ini jet mat tapi yang tipisnya guys. Sudah tidak ada, ini bisa dilepas dan dibersihkan ya guys. Oke, kita pasang kembali. Coba kita rakit ya guys. Ini kita pasang di sini. Oke, kita coba aplikasikan ya. Setelah kita colok, kita letakkan di sini. Permukaannya seperti ini guys. Oke. Nah, filternya ini kita menggunakan hanya satu aja karena terlalu tinggi kalau pakai tambahan pipa yang lain. Ini harus diisi air ya guys. Jadi kita pancing dulu Amar 502-nya. Oke, kita isi air. Oke, kita lihat sudah bekerja. Air sudah mulai naik. Tunggu beberapa detik. Nah, ini adalah pengatur. Nah, air sudah keluar. Nah, ini pengatur besar kecilnya air. Nah, ini kalau ini tertutup, kalau ini buka, nah ini full terbuka. Yuk kita tutup. Oke, setelah pasang kita lihat di skimmernya. Ini mengikuti permukaan air ya guys. Jadi kalau misalnya berminyak, ini bisa masuk ke sini sebagai filter. Nah, ini keunggulan Amara 502 dibandingin Jibo 502 karena terdapat skimmer di 502. Gitu guys. Skimmer ini fungsinya untuk menghilangkan minyak di permukaan air atau amonia, lalu tersedot oleh skimmernya, lalu disaring ke filter dan keluar dengan bersih. Itulah video unboxing Amara 502. Mudah-mudahan informatif ya guys. Oke, jangan lupa untuk di like dan di subscribe karena subscribe itu gratis guys.